Ano? Ano? Hey. Ano? Hey. Ano? Ano? Hey. Ana. Ana. Halo teman-teman, hari kemarin kita sudah belajar WTM atau Walk To Me. Nah, sekarang kita belajar untuk FTM. Jadi lakukan seperti ini ya tahapannya. Walaupun sedikit, tapi ada progresnya. Ana. 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 Nah, lakukan terus seperti ini. Ini walaupun jaraknya sekitar kurang lebih ya 30 cm. Tidak harus terburu-buru ya, teman-teman. Yang penting kita konsisten gitu, melatih sambil si burung di peluit. Ana. Nah, lakukan terus seperti itu. Nanti kalau misalkan si burung sudah kuat sayapnya dan ada tenaga, nanti jaraknya ditambah. Untuk sementara saya latih sekitar ya antara kurang lebih setengah meter lah. Ana. Nah, tuh. Ini sekitar setengah meter aja si burung belum begitu bisa ya, tapi respon udah cukup baik. Nah, teman-teman lakukan terus sampai si burung mahir. Walaupun hanya jaraknya lebih dekat gitu. Nah, nanti kalau misalkan sayapnya udah agak kuat, kita latih agak jauh. Ana. Ana. Eh. Ana. Hey. Ana. 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 Hey. Ana. Ana. Sini. Hey.
teman-teman, kita latih lagi burungnya di hari selanjutnya. Kemarin mungkin jaraknya sekitar 50 cm atau setengah meter, kita coba agak jauh, kelihatannya sih dia udah agak kuat gitu terbangnya. Kita langsung latih aja ya. Ini sekitar 50 cm ya, nanti kita agak lebih jauh lagi. Ini sekitar 60. Jadi dilatihnya bertahap, mulai dari 50 cm sampai lebih jauh. Ana. Ana. Hei. Ana. Hei. Boy. Itu biasa kalau misalkan si burung benar sesuai instruksi, kasih reward. Latih terus sampai benar-benar mahir. Saya ini agak jauh lagi ya. Ana. Hai. Ana. Ini jarak sekitar 1 meter lebih. Jadi pertahankan terus jaraknya di 1 meter lebih. Dan besok kita latih di 2 meter. Nanti kalau misalkan udah lancar di 2 meter atau lebih, nanti kita bakal latih untuk bumerang. Ana. 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 Hey. Latih terus sampai benar-benar mahir dan terus tingkatkan kesulitannya. Setelah mahir nanti di FTM lebih dari 2 meter atau minimal 2 meter, kita latih bumerang sampai nunggu sayapnya kuat. Oke, kita latih lagi. Teman-teman, kali ini kita coba buat perdana si Ana, burung nuri pelangi punya saya ini. Nah, setelah melewati WTM, FTM mulai dari jarak terdekat dan sampai jarak terjauh atau agak lumayan jauh ya FTM. Aduh, digigit saya. Sini Ana. Nah, kita coba lapangan outdoor. Nah, kenapa saya berani untuk langsung FTM jarak jauh? Karena dia bondingnya bagus banget. Jadi dia tuh
nempel banget sama ownernya. Harusnya kan melewati bumerang dan jump down. Nah, dia tuh susah banget gitu, teman-teman. Setelah saya nanya ke beberapa teman yang lebih berpengalaman atau lebih duluan menghandle nuri pelangi, dan memang seperti itu katanya, kalau untuk nuri pelangi agak susah untuk bumerang. Nah, makanya saya coba untuk langsung perdana free fly. Kita coba ya, teman-teman. Mudah-mudahan berhasil. Tapi kalau misalkan lihat dari bondingnya, dia nempel banget sama ownernya. Jadi kita coba untuk FTM dulu, dan kita coba dia bisa terbang jauh atau enggak, dan bisa balik ke ownernya atau enggak. Oke, teman-teman, kita lihat ya video si Ana. Ana? Ana? Oh, lumayan, teman-teman. Kita coba agak jauh ya. Ana? Ana? Hei, Ana? Wah, out of fly, teman-teman. Ana? 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 Hei, Ana? Ana? Waduh, ternyata dia belum kuat, teman-teman. Sampai dia jatuh. Aduh, kemana dia? Ana? Ana? Tah. Ana? Ana? Hei, nah ini dia. Sini, Nak. Sini, sayang. Sini, sini. Waduh. Lumayan, teman-teman. Buat perdana kali ini. Jadi untuk FF dia masih belum kuat ya. Dia udah 2 putaran dan jatuh ke bawah. Dan dia juga belum bisa ngontrol sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Perdana kali ini anggap aja lulus. Teman-teman, percobaan free fly buat si Ana cukup puas, walaupun tadi ada terbang beberapa putaran dan akhirnya dia harus turun ke bawah. Mungkin karena dia masih baby, jadi belum kuat terbangnya. Nextnya atau mungkin besok kita akan latih lagi biar dia lebih kuat lagi terbangnya. Oke, teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti biasa, jangan lupa like video ini, share, dan komen di video ini juga. Kalau misalkan ada masukan, silahkan. Dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya nanti saya bisa lebih sering bikin video lagi. Dan yang paling penting adalah subscribe channel Denny Mades. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo, Ana, go, 1, 2, 3, go. Wah, asik, asik. Terasa di luar. Ana. Jangan dipanggil lah. Panggil atuh karunya, ini mah orokene. Ana. Ger. Papa dulu. Ana. Kekuatan, Ana, hei, oh, mantap, mas dek turun tapi ya, wis, mantap, perdana sukses, Ana perdana sukses, mantap. Sunrise in my face, empty space.
beside me in my bed. I get dressed in the same clothes as yesterday, and I'm upset, 'cause every day's the same. When you try so hard to stay above the surface, and all the cracks can recognize yourself, and you fight so hard to stay above the surface, and all the cracks can't even find the strength. Don't give up now, don't give up, find a way to stay above the surface.